kepada pemilik nomor rekening 32699. Silakan untuk mengupdate layanan ATM Anda. Jika sampai dengan akhir November tidak dilakukan update, maka akan dikenakan biaya administrasi Rp10.000 per transaksi. Oke, gimana sih? Kayak hei Pak, punten abdi bade tumaros ya teh. Oh iya iya. Ayah, iya teh. Abdi teh ka ieuan ku aya WA. Perkawis ieu ATM ATM kitu manawi abdi bade priyogi tumaros ka bapa. Siap. Hayu hayu Pak. Manawi sayogi. Mangamun. Ya mah sigana penipuan pelanggaran seueur anu atos kasatipu pemodus penipuan online bahkan sampai puluhan juta jangan ketarik gara-gara masukkan user dan passwordnya salah satu iya pak pelaku dan ya pelaku tadi kan itu langsung ke si penipuan karena itu pas dia pemenuh saya mah mumpung dia ada langkos sosialisasi ke warga dia sebelum saya pak warga oke tanggung bahwa ada mau misalnya bawa baru beli puan online lah ya intinya langsung saya pak apa nomor pak dan upami bapak saya lima langsung saya di informasi ke warga siapa ya mana ya sekarang ini ya yang terhormat bapak-bapak dari Kampung Cidahu RT 3 RW 14 bersama saya dari Babinsa Timas Polsek Pagerageul. Saya suka pada ingin menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang kejadian Pusdokam Timas. Saat ini marak adanya peristiwa penipuan online menggunakan sarana WA, handphone kepada pemilik rekening. Modusnya adalah pelaku memberikan WA kepada pemilik nomor handphone agar mereka merubah layanan ATM dengan cara memberikan PIN ataupun OTP kepada pelaku. Nah, oleh pelaku, PIN itu dan OTP akan digunakan untuk menarik rekening sehingga masyarakat yang telah memberikan password ataupun rekening akan menjadi korban penipuan. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau kepada warga masyarakat jangan sekali-kali memberikan PIN ataupun OTP kepada pelaku karena itu akan dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menguras saldo rekening kita. Demikian saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu berikan kesehatan dan keberkahan.